Barang full original. Full, full. Bukan main-main, geng. Bukan main-main ni, geng. Honda Cup ni, geng. Gila-gila, ah. And you know we don't really care. Cause we're just... Kita tukar geng hitam ni, geng. Nampak macam ke standard lah, geng. Hello. Welcome back to my YouTube channel Muzafiq. Tut. Ha, zas. Okay guys. So aku untuk video kali ni guys, aku nak tukar intro lah geng. Selama ni kan intro zas zas zas. Jadi aku nak buat macam satu lah zas. Sebab kalau nanti aku pergi mana-mana macam ke tempat jauh ke geng, orang tengok macam pelik lah zas 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 seorang ni. Jadi aku nak tukar intro aku pula. Intro aku sama juga zas tu. Tapi aku buat zas sekali. Aku dah buat macam ke 3 kali gitu lah. Jadi untuk konten kali ni geng, macam kau baca dekat tajuk dan thumbnail geng, aku nak tukar ring motor Isyak geng alloy. Ha, jadi korang pun dah tengok lagi oh, motor dia. Ha, jadi aku tunjuk dulu eh. Okay geng, so ni lah motor Isyak geng yang korang tengok geng. Ha, ni lah motor Isyak. So hari tu kan dia, korang tengok dia pakai ring alloy biru geng. So dia tukar geng ni sebab dia nak ambil bong. Mana saya ambil geng jarang? Buyong. Oh, buyong. Buyong apa sebab kaganu kan panggil tu. Bong. Ah geng. Ni kalau orang luar panggil buyong ah. Ni buyong ni geng. Krung. Tapi kotor. Yang krung ni itu dia pakai warna apa panggil? Warna yang warna bikai warna biru tu geng. Awak bikai panggil benda lah. Bikai. Kalau luar. Oh gelung geng. Gelung. Kalau luar ngeganu ni lain geng. Ah ni bong yang motor yang ring warna biru tu lah geng. Lepas tu dia ring warna biru tu geng. Dia ambil, dia tok dia hok bong ni. Berapa meh? Buyong. Panggil bong jelah payah pun buyong. Aku dah biasa buyong. Ha, buyong ni gambar dia. Aku gerok. Buyong ni geng. Dia tukar di hok bikai tani, bikai baru geng. Bikai baru. Aku panggil hok bahasa ganui lah aku kalau panggil luru ni payah. Jadi geng, orang ni geng, sebab disebabkan dia nak ambil buyong ni lah. Sebab tu dia pakai geng ni sekejap. Dia pakai baru dalam, tak apa lagi seminggu ni tak tau. Tak apa lagi seminggu. 4 hari gitu aja geng. So ni geng GTO geng. Jadi dia nak tukar lah geng alloy ni. Dekat motor ni geng. Haa. Jadi geng, aku pun tak tahu lagi nak kabar nak pergi pasal motor dia ni. Dia ada beli ni. Getah poket. Kalau dia kena dah kalau head power kalau ni, head power ni lah eh. Head power yang akan ada macam apa macam jari gitu belakang getah poket. Dia lain tau. Lain dia ada macam dia kecil besar ke tau. Ha, head power dia kecil. Ni besar kalau dia ring besar. Jangan salah pilih mengena habis Pak Ia. Ha, habis Pak Ia walaupun sedikit tu duit juga kan. Apik. Ha? Apik. Hai, situ dah. Okay geng, so konten aku kita akan mula dekat sini ya geng. Ha, jadi kita akan tukar ring ni. Jadi ring ni. Okay geng, so guys stay tune sampai habis. Let's go. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we Ning. Kalau kau pakai tayar tube tight, ia akan datang dengan sekali benda ni. Kalau nak beli tube ah. Ha, akan datang dengan benda ni. Ini jangan buang. Jangan buang. Ha, ni function dia ni. Function jap aku tunjuk. Function eh. Function dia. pecah-pecah mak. Ni function dia. Wangi dengan cepat. Ha. Video kita kena buat macam ke Zuka mak. Banyak scam orang. Okey ni apa function dia kena ada. Oh, function ha. Benda ni. Benda ni penting. Sebab nak buang benda ni. Tengok je macam buruk tapi penting kan. Ah, kena simpan geng. Jangan buang geng. Benda penting tu geng. Ha. Itulah pentingnya. Kena dalam. Ah, benda penting. Poket pun. Molek je dah. Molek. Molek je. Ni dah macam gemuk, setok mu. Aku setok juga.
Boleh. Ah. Okay, hello. So geng, kau stand tu je lah geng. Video ni macam mana geng? Aku pun dok dijangka macam mana video ni. Agak ramai lah orang tengok video ni. Tukar rank geng. Ni rank GTO geng, bukan rank AR. Ada orang cakap masa tu rank AR tu. Dia nama apa? Inkai Jepang. Inkai. Inkai. 1.6 17. Ni Tintang Tintang Racing. Oh, tu main lah. Tu main lah macam mental. Kita tukar rank alloy tu geng. Alloy. So kita cabut dulu geng. Geng depan. Let's go. Okay geng. So ada orang tanya aku dekat komen hari tu pasal yang aku review motor Danny tu geng. So ya, ada orang tanya aku dekat mana kau apa panggil cak body apa semua berapa ratus. So kat sini ah geng. Bukan bekel ni geng. Bekel kerja sambilang. Kerja sambilang dekat depan rumah je geng. Kita buat macam contoh motor baru dah resto guna barang apa je ni. Dekat tu. Mana orang dekat. Apa je ni tuakan. Ni geng. Kau tengok je gini-gini geng. Barang full original, full bukan main-main geng. Bukan main-main ni geng. Honda Cup ni geng. Gila-gila ah. Mana-mana peminat Honda Cup boleh komen kat bawah geng. So ni lah yang aku sembur ke apa. Motor aku pun sembur dekat belakang tu. Tapi bukan kat sini lah geng. Motor Dan ni tu lah korang tanya. Dekat mana motor Dan ni tu cak ke apa semua. Sini lah geng. Sini. Ni bukan kedai ke apa geng. Cuma apa panggil? Macam ke kedai. Bukan kedai geng. Tapi dia macam nak seakan-akan kedai. Tapi dok kedai. Rumah lah tapi sebab ada modal lagi yuk. Nak buka kedai tau. Ada modal lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti boleh lah buka kedai dekat sini. Sebab ramai juga orang atas-atas motor ni pun motor on the way kau tau. On the way store. Ni. So geng, kita cabut-cabut tayar dulu. Kau tengok lah video ni macam mana geng. Aku pun nak cakap laju-laju sebab saya nak berok pulak. So kau masih lagi gila lah benda-benda ada begang. Okay guys, so bezanya dekat sini getah head power ni kan dia dah. Gini. Kalau nak tahu beza dengan head power dengan ni. Ha? Dia ada ni. Head power dia ada benda ni. Lubang ni. Ni. Benda ni. Ni getah head power. Getah head power. Kali nak tahu head power. Ya, head power dengan degree ni lain. Degree gini. Degree tak ada lubang. Tak ada lubang guys. Tengok tu. Degree tak ada lubang. Dia pakai macam ni. Kan straight ni. Kira macam masuk je lah tau. Masuk. Beza je. Ni. Besar. Ni kecil. Kecil. Lepas tu ni lubang tengah kan. Tapi ok ni ia gini. Ada yang model gini juga. Ada yang model gini. Ada benda ni. Ok tu yang degree. Tu yang degree kan. Kalau high power. Yang ia ada benda ni. Sebab nak masuk dalam lubang ni. Lubang tu. Nampak lubang ni kan. So untuk video kali ni kan Adang bagi share ilmu-ilmu sikit dekat korang. Sekadar info kan. Yang mana salur tu minta maaf banyak gitu lah tau. Kita pun sama-sama belajar. Kita bukan terus buat tu terus pandai kan. Kita dalam belajar juga kan. So korang start tu je lah nak pasang pulak orang ni. Sekadar info je lah kan. Sajilah. So korang start tu je lah babi. Let's go. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. 'Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. Okay guys, so ni lah motor dia. Hasil dari kita tukar geng hitam ni geng. Nampak macam ke standard geng. Standard betul-betul geng. Gila-gila geng kata. Ni lah yang korang tengok ni geng. Dia sebenarnya asal dari apa panggil? Eh babi nata ni. Dia asal dari apa panggil? Dari hot modi. Dia buat standard geng.
Itu kan dia beli tu rata. Tapi tak boleh nak pakai sebab ada masalah sikit dekat ring. Dia macam gesak kok ni. Jadi geng, inilah untuk dia. Ha. Oh, ni pun ada nak jual 2000. Boleh ambil. Pilah geng. Okey geng, so konten aku nak sampai sini jelah geng. Macam kau tengok video tadi tu, aku pun ada sesalah cakap juga ada sikit-sikit. So yang ada adang ke body, ada kalau macam ke, ada salah tu kau orang boleh komen dekat bawah geng. Kita ada salah dah silap geng. Ha tau? Bukan semua waktu betul belaka geng. Ada salah silap. Jadi untuk konten kali ni geng, kita tukar geng jelah. Macam kau tengok tadi. Tukar geng. Lepas tu ada sikit modi-modi sikit. Tapi nak tunjuk video tu geng. Jadi geng, aku nak sampai sini jelah konten aku. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video-video aku. Dan korang stay tune lah video-video yang menarik yang akan datang nanti. So, jumpa di next video. Assalamualaikum and ciao.